I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa kita bakal bermain GTA 5 lagi. Dan kemarin ada yang request, "Bang, angkut badan pesawat pakai truk dong." Dan kalian lihat sekarang di sini sudah ada truk Scania dan di atasnya sudah ada badan atau kepala pesawat, teman-teman. Ujung kepala pesawat gitu kan, cuman ujungnya doang. Ujung bukan sebarang ujung. Kita ke sini dulu sebentar. Nah, ini dia, ada ujung kepala pesawat yang sangat besar sekali. Kita lihat ini pesawat apa. Oh, ini pesawat Airbus A380, salah satu pesawat terbesar yang ada di dunia, bakal diangkat atau bakal ditarik menggunakan Scania. Salah satu truk terkuat juga di dunia, teman-teman. Dan di belakang sana juga ada truk lain. Kita bakal konvoy ya, tuh kalian lihat ya, ada truk lain juga di sini. Kita bakal konvoy ke atas sana, tuh kalian lihat di atas sana. Aku tandain dulu di sini. Dan di sini lagi ada proyek pembangunan bandara di atas gunung, tuh kalian lihat ya. Bandara tertinggi di GTA 5 gitu kan. Ntar bakal kita review bandara ini kalau udah sampai. Dada gua sakit. Dan tadinya aku mau pakai steering wheel. Ini udah aku siapin. Tapi ternyata lagi nggak bisa. Karena GTA 5 nya lagi ada updatean terbaru, sementara mod steering wheel belum ada updatean, jadi nggak bisa digunain dulu, teman-teman. Nih kalian lihat ya, tekan kopling, gigi satu, gas pelan-pelan, tuh bisa jalan. Tapi pas diputar setirnya, tuh bannya nggak mau belok, kan bahaya. Bisa jalan, tapi nggak bisa belok. Tuh kan bahaya. Hampir meninggal. BTW sebelum lanjut, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua. Karena berkat kalian semua, channel ini sudah mencapai 1 juta subscriber. Dan aku berhasil, bentar, aku berhasil mendapatkan gold play button. Terima kasih. Dan kalian lihat di sini kita sudah bersama truk Scania merah lagi, teman-teman. Yang merah bukan sembarang merah. Merah itu kuat, merah itu perkasa gitu kan. Kita ke sini lagi. Di belakang ada truk juga yang buat ngangkut alat berat tuh ya. Ada truk Mercy. Kita pakai Scania dan di belakang ada Mercy yang mengangkat ini, teman-teman. Apa namanya ini? Ada yang tahu nggak? Dan di belakangnya lagi ada truk Mercy lagi khusus mengangkut alat-alat berat gitu kan. Ini lagi ngangkut sepertinya peralatan tukang, teman-teman. Tuh ya, udah di packing dengan rapi tuh kalian lihat ya. Dia udah mulai nanjak, apakah bakal kuat ya. Bannya banyak banget, teman-teman. Dan kita bakal menuju ke atas sana seperti yang aku kasih tahu ke kalian tadi, proyek bandara tertinggi. Kita bakal menuju ke sana. Apakah sampai? Kita mulai ekspedisi perjalanan ini atau challenge ini, mengangkut tuh ya kepala ujung dari Airbus A380 yang sangat berat ini. Langsung kita masuk aja ke truk kita, teman-teman. Ntar kalau kita berhasil sampai ke atas sana, kita bakal review ya. Kita bakal review bandara tertinggi di GTA 5. Oke, naik pak supir. Pelan-pelan pak supir. Oke, kita sudah naik, teman-teman. Saatnya kita jalan pelan-pelan aja ya. Nah, kita jalan pelan-pelan. Apakah yang belakang bisa mengikutin? Kita lihat. Oh, mantap. Yang belakang masih bisa mengikutin. Tapi nanti ada di sana yang susah. Kita jalan dulu. Oh, ada orang di sini. Permisi, pak. Anjing, dada gua sakit. Bukan salahku. Kita lanjut lagi, teman-teman. Anggap aja nggak terjadi apa-apa. Kita jalan ke sini. Oke, pelan-pelan ya. Ini kalau kita kamera belakang gini ya, bentar ya. Nah, tuh. Kalau kita kamera belakang hanya melihat tulisan Airbus gitu kan. Airbus A380 ini besar banget ya ujungnya. Ujung kalian besar nggak, buset? Ujung apa itu? Berbelok di sini, berbelok sangat tajam. Kita ambil haluan dulu sebelah kanan ya kan, beberapa derajat. Mantap. Abis itu white, hilang. Truknya hilang. Kita tunggu dulu. Nah, itu dia sudah muncul lagi, teman-teman. Agak lambat ya. Supir-supir yang lain agak lambat gitu kan. Oke, buset, buset, rempak, rempak. Oke, rempak. Ditabrak dong. Oke, semuanya sudah ada di belakang kita. Langsung kita jalan lagi pelan-pelan. Siapa yang bapaknya supir truk? Supir truk merah. Oke, kita ambil pelan-pelan dulu, teman-teman. Lagian yang request nggak manuk akal gitu kan. Request ngangkut badan pesawat. Ini baru kepalanya doang. Ujung kepala yang sangat besar. Ini mungkin kepala pesawatnya habis disunat ya. Terus sisanya kita bawa ke atas ini. Oke, kita berhasil melewatin tikungan.
Kita maju pelan-pelan dulu teman-teman, kamera dalam ya. Ada yang suka kamera dalam, ada yang suka kamera luar gitu kan. Kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan Pak Supir, kita membawa ujung pesawat yang abis disunat. Oke mantap, yang belakang juga ngikutin ya. Mereka berdua ngikutin dengan sangat mulus sekali. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah inilah dia permulaan tanjakan pertama di atas gunung GTA 5. Tuh ya, untung aku suka naik gunung. Siapa yang suka naik gunung? Gunung kembar. Langsung kita gas di sini teman-teman, apakah berhasil? Permisi Pak. Tuh kan kelindes. Kita gas di sini teman-teman. Oke ini dia, jangan sampai kita rem ya, kita gas terus. Oh no. kita gas. Apakah berhasil tanjakan yang sangat panjang ini? Kamu harus berjuang, truk merah. Merah bukan sembarang merah. Oke mantap. Berhasilkah? No. Ya, bannya selip. Yang lain juga pada nggak ada. Kita mundur lagi teman-teman. Kita mundur pelan-pelan ya, percobaan kedua ya. Kita mundur lagi. Mungkin kita bakal bantu juga yang tadi di bawah. Tuh kalian lihat ya, mereka nggak sanggup naik. Kita mundur pelan-pelan dulu ya, susah ya. Mundur menggunakan truk trailer itu sangat susah. Tuh kepalanya belok kanan, trailernya belok kiri. Kepala belok kiri, trailer belok kanan, susah. Mantap Pak Supir. Kita cantolin tali dulu, habis itu turun teman-teman. Nah kita turun, kita lihat ya. Kita lihat ke sini apakah talinya sudah terpasang. Oke mantap, tuh kalian lihat ya. Bentar, nah ini dia. Sudah terpasang di sini dan di trailer kita teman-teman. Dan kalian lihat ya, waduh bannya sampai jengat-jengat gitu, kebanyakan ban. Langsung aja kita coba percobaan kedua mendaki gunung ini. Gunung ini sangat tinggi teman-teman. Langsung kita masuk lagi. Lebih seram daripada gunung kembar. Langsung kita gas. 1, 2, 3 ini dia. Oke mantap, percobaan kedua mudah-mudahan berhasil ya. Kita membantu teman juga ya. Yang belakang tuh gak bisa, biarin aja. Oke. Tetap berusaha truk merah, jangan mempermalukan warna merah. Oke ini dia. Apakah bakal berhasil teman-teman? Kita mengangkat ujung pesawat yang lagi disunat gitu kan. Oke nice. Teman. Kalau berhasil kita bakal nge-review bandara tertinggi. Itu kalian lihat di atas sana teman-teman. Waduh gak kelihatan, nah itu dia ya. Kita gas terus. Ini kalau kamera depan kita gak bisa ngelihat ya. Oke nice. Kita belok-belok gini dulu teman-teman. Teori supir handal biasanya gini ya. Belok ke kanan gitu kan, belok ke kiri. Bener gak? Kata bapakku sih gitu ya. Oke nice. Setir truk ini berat nggak sih? Siapa yang tahu? Kan truk ini besar. Kira-kira setirnya berat atau ringan? Coba kalian komen di bawah. Kita gas terus teman-teman. Dan sepertinya berhasil. Nice. Truk merah berhasil ya. GG nggak? Walaupun mengangkat kepala pesawat A380 kita berhasil menanjak. Tuh knalpotnya sampai ngebul-ngebul gitu. Oke mantap. Yang kedua nggak berhasil, kasihan. Kita tinggalin aja. Seperti biasa kita rem dulu di sini. Oke mantap, berhasil. Kita rem dulu teman-teman. Dinginin mesin dulu ya. Karena mesinnya ngeden ya. Untung gak sampai terpecirit mesinnya. Kita turun dulu. Kita cek dulu seperti biasa. Cek poin pertama di sini. Kita cek dulu mesin aman. Scania. Kita lihat apa nama truk ini. Scania R440. Wow, ada darahnya dikit. Kita kelilingin dulu ya truknya ya. Oke, ban semua aman, mesin aman teman-teman. Kita coba ke belakang sini dulu. Ban trailernya juga aman. Ini trailernya numpuk dua ya, karena trailer yang atas ceper jadi nggak bisa buat naik gunung. Terus kita naikin ke trailer yang ini teman-teman. Kita kesini lagi. Truk lasso ya nih ya. Truk lasso atau Mercy lasso juga aman teman-teman. Kita liatin juga dulu. Ban-bannya aman, abis itu muatan juga aman teman-teman, yang nggak jatuh. Kita lihat ke sebelah sini lagi. Nah tuh aman semua ya, nggak ada keanehan di trailernya. Dan yang satu tadi sepertinya masih ketinggalan di bawah. Kita biarin aja teman-teman, karena kita nggak mungkin ngebantuin, nggak bisa putar balik di sini gitu kan. Langsung aja kita lanjut lagi menuju ke atas sana. Sudah lama kita nggak bikin konten GTA 5. Aku sangat bersemangat sekali. Masuk lagi Pak Supir. Saatnya kita lanjut dan kita gas lagi teman-teman pelan-pelan. Dan kalian lihat di atas sana juga ada truk konstruksi lainnya teman-teman. Soalnya proyek besar gitu kan, jadi nggak cuma kita aja yang menuju ke atas gunung. Banyak truk yang mondar-mandir ke atas
ke bawah, ke atas, ke bawah gitu kan. Kita langsung gas lagi aja, ini dia tanjakan susah kedua, apakah bakal berhasil? Langsung kita gas di sini. Bismillahirrahmanirrahim Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Supir. Nice, nice, nice. Kita berhasil tanjakan kedua dan kita lihat ya apakah yang di belakang berhasil teman-teman. Ini udah bantu dengan tali derek. Oke, truk lasso. Truk lasso. Nice. Kita berhasil. Oke, truk yang depan kok nggak jalan. Rem, awas nabrak. Rem dulu. Oke, nice. Kita lihat ya, truk ini kok nggak jalan ya. Tapi kok asapnya ngebul ya. Jangan-jangan mobilnya rusak. Nggak rusak kan Pak Supir. Kita lihat ya, ada orangnya nggak. Oh, ada orangnya teman-teman. Apakah dia bakal ikut konvoy kita? Ayo Pak Supir. Kita lihat ke belakang, masih aman nggak ya? Oke, masih aman. Buset. Nih, tanjakan yang sangat terjal teman-teman tuh, kalian lihat ya, kalian bayangin ya, truk trailer melewatin tanjakan yang seperti ini gitu kan. Buset, apakah di dunia nyata bisa gitu kan? Untung hanya di gunung GTA 5. Kita lanjutkan lagi perjalanan ini, mendaki gunung kembar GTA 5. Masuk lagi Pak Supir, mantap. Kita jalan lagi pelan-pelan. Oke, yang depan juga jalan ya, mantap ya. Kita lihat ya apakah dia berhasil. Nah, biarin dia yang memimpin konvoy. Oh no, mundur. Oh no, mayday. Oke, berhasil ya. Tenang. Jangan panik. Tuh dia nggak kuat, kocak. Padahal cuma ngangkut apa gitu, teman-teman. Padahal angkutannya nggak berat gitu kan. Tapi kok nggak kuat? Tenang, kita salip aja ya. Bentar. Kita salip. Aduh, gimana sih maunya? Disalip malah ngegas gitu kan. Ayo Pak, gimana maunya Pak? Saya duluan ya. Pelan-pelan. Gak apa-apa, nyenggol dikit. Oke, mantap. Tenang ya Pak, ini saya soalnya membawa kepala pesawat sunat. Biarin dia mundur teman-teman. Kita berhasil dan dia mundur. Gak apa-apa. Cuman masuk jurang, pura-pura gak lihat. Kita gas lagi teman-teman. Apakah dua truk ini aja yang berhasil? Ntar di atas sana ada tanjakan lagi ya. Ada tanjakan dan tikungan yang sangat susah. Kalau kalian masih ingat. Oke, kita gas lagi tanjakan ketiga di sini. Langsung kita gas full teman-teman. Apakah bakal berhasil? Oke, sepertinya berhasil nggak please? Oh no. Berhasil dong, GG dong. Truk merah GG dong. Berhasil mengangkat muatan super berat sambil menarik truk di belakang dan berhasil gitu kan. Apakah pengaruh warna merah? Nah, kalian komen aja di bawah, kira-kira kalian mau request konten apa lagi bakal aku kabulin ya, seperti konten ini ya. Seperti requestan konten yang gak manuk akal ini. Nice, kita gas lagi teman-teman. Untung kita pakai truk merah, jadi kuat mendaki gunung kembar. Oke, kita gas lagi di sini. Tanjakan yang sangat panjang dan bandaranya sudah kelihatan di sana. Bentar, kita kamera dalam dulu kali ya. Nice, ini dia. Udah lama nggak kamera dalam. Oke, kamera dalam boleh. Keluarin di dalam nggak boleh. Kita gas lagi, teman-teman. Jalan di bawahnya nggak kelihatan gitu kan kalau kamera bawah. Susah ya ternyata ya mengendarain truk. Oke, tuh kalian dengerin suara mesinnya ngeden. Seperti manusia terpencirit. Oke, nice, gas terus. Ini adalah tanjakan terakhir. Oke, nice. Sepertinya berhasil teman-teman. Kita kamera luar lagi. Bakal melewatin tikungan yang sangat susah ini. Apakah bakal berhasil teman-teman? Biasanya di sini selalu gagal. Kalau gagal di sini kita nggak jadi nge-review ya, nge-review bandara tertinggi di GTA 5. Oke. Kita ambil agak ke kiri sedikit. Oh no, bannya sampai menggantung dong. Oke, tenang Pak Supir. Aku supir handal kok. Nah, kita gas di sini, belok sini. Gini ya. Oke, nice. Gak apa-apa, baret-baret dikit. Abis itu mundur dikit. Baru kita gas lagi. Loh, kok copot? Oke, sekarang udah kesambung lagi ya. Maaf tadi copot teman-teman. Langsung kita gas aja di sini. Apakah bisa? Kalau bisa sih nggak manuk akal. Buset. Jangan ditiru di dunia nyata. Bisa ya. Tinggal truk lasso. Apakah bakal berhasil kamu truk lasso? Tenang. Ayo gas. Ya nggak apa-apa. Nah tuh kalian lihat truk lasso. Nggak apa-apa. Rem dulu. Habis itu turun. Kita lihat dulu truk lassonya teman-teman. Gimana keadaannya. Ya nggak apa-apa. Cuman mereng dikit. Kita lihat ya tuh.
kita lihat keadaan truk Mercy Lasso ini enggak apa-apa ya. Tuh kalian lihat. Mereng dikit enggak ngaruh teman-teman tuh kalian lihat ya. Masih aman. Masih bisa diselamatin ini. Tuh, cuman menggantung. Enggak apa-apa ya. Kita balik lagi ke atas. Enggak apa-apa teman-teman. Enggak apa-apa ya. Tenang. Masih bisa diolah itu. Kita masuk lagi. Buruan. Oh no. Mobilku. Tenang. Mobil kita juga ketarik dong. Saatnya kita gaspol ya. Apakah bakal berhasil? Inilah dia tantangan terakhir di naik gunung GTA 5. Kita gas 1, 2, 3. Tenang. Kalau bisa sih GG. Buset. Kalian lihat. Buset bisa. Bisa sangat di luar nalar. Hanya bisa di game gitu kan. Kita berhasil menarik truk Lasso yang mereng tadi teman-teman. Kita gas lagi di sini. Tuh kalian lihat ya, asap knalpot sampai ngebul. Dan itu dia, di atas sana adalah bandara atau proyek bandara tertinggi di GTA 5. Kita gas lagi teman-teman. Abis ini mungkin kita bakal bikin konten pencurian kali ya. Kita belok di sini, kamera luar lagi. Ini sepertinya tikungan terakhir. Habis itu kita sampai teman-teman. Oh no, bisa nggak slip bannya. Berhasil lah GG ya, truk Scania ya. GG ya. Siapa yang tahu harga truk Scania? Truk ini sangat GG gitu kan. Oke, kita gas dan kita sampai di bandara tertinggi di GTA 5. Tuh kalian lihat ya teman-teman ya, merah-merah juga bandaranya. Di depan sana juga ada orang yang lagi mendaki gunung. Klakson dulu. Permisi pak. Loh nggak mau minggir. Anjing, dada gua sakit. Loh kok malah tiduran. Kita gas lagi teman-teman. Kita gas kecepatan penuh. Kita akhirnya sampai di bandara tertinggi ini. Kita bakal lihat ada apa di atas sana teman-teman. Bandara di atas gunung gitu kan. Nice. Kita sudah sampai. Akhirnya kita bisa tenang sekarang. Sudah sampai menggunakan truk Scania ireng. Scania merah. Kekuatan warna merah. Kita gas terus. Tuh ya udah sampai teman-teman. Nice, ini dia bandara tertinggi di GTA 5. Kita sudah sampai teman-teman. Berhasil sampai menamatkan bandara tertinggi di GTA 5. BTW masuknya lewat mana ini? Kita parkirkan dulu truknya di sini kali ya. Oh no, sempit banget jalannya. Nah, kita parkirkan dulu di sini kali ya. Mana tempat masuknya kocak? Ini bukan ya? Bukan ini ya? Nah, kita parkir dulu di sini teman-teman. Turun dulu. Sampai. Kita biarin truknya di sana dulu dan sekarang kita coba ya keliling-keliling di bandara tertinggi GTA 5. Kira-kira ada apa aja di bandara ini teman-teman? Bentar ya, kita coba ke pojok sana dulu ya. Kita coba ke pojok sini dan kita lihat setinggi apa bandara ini. Bandara di atas gunung gitu kan tuh kalian lihat. Buset, sangat-sangat tinggi sekali. Apakah bandara ini mampu menampung pesawat besar gitu kan? Apakah mampu menampung pesawat Airbus A380? Nah tuh kalian lihat ya, sangat-sangat tinggi teman-teman. Siapa yang takut ketinggian? Nih ya, coba ya. Meninggal. Karena bandara ini sangat besar, jadi kita coba ya keliling di bandara ini menggunakan Avanza Intel ini teman-teman. Kita lihat dulu ya di sini ya. Pertama, di sini ada tempat buat helikopter ya. Tuh ada 1, 2, ada 3. Ada 3 tempat buat helikopter. Kita ke sini lagi teman-teman. Kita lihat ini sepertinya buat parkir pesawat ya. Ya enggak sih, siapa di sini yang suka pesawat? Coba kalian komen juga di bawah. Nah, ini ya. Ini sepertinya buat parkir pesawat garis-garis ini teman-teman. Nah, kita ke sini lagi ada apa? Di sana ada juga kincir angin. Sepertinya listrik di sini menggunakan tenaga angin ya teman-teman. Nih, kita ke sini lagi. Ada apa di sini? Oh, ini sepertinya barang-barang buat pesawat dan juga barang-barang buat pembangunan bandara ini. Kita ke sini lagi teman-teman. Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Nah, kita belok ke sini ya. Tuh kalian lihat. Oh no. Sangat tinggi sekali. Jangan sampai kita terjun menggunakan Avanza ini. Nah, kita ke sini lagi teman-teman. Ada apa lagi? Nah, kita coba keliling dulu ya. Kita coba keliling pelan-pelan dulu. Dan di sana juga ada pesawat Airbus A380.
punyanya Emirates ya, Fly Emirates ya. Ada yang tahu nggak pesawat Emirates pesawat mana? Coba kalian komen lagi di bawah. Kita kesini lagi ada apa? Oh ini udah kosong, nggak ada apa-apa lagi ya. Nah ini udah kosong teman-teman, karena bandaranya belum siap gitu kan. Kita kesini, nah tuh masih proses pembangunan, masih ada pasir-pasir gitu kan tuh, masih ada pasir-pasir, belum siap teman-teman. Nah kita kesini lagi ya. Nah, ntar kita coba ya, kita coba pakai pesawat itu buat lepas landas dari bandara tertinggi ini. Tapi sebelum itu kita kesana dulu ada apa. Sepertinya tadi ada buat ke bawah ya. Nah tuh buat ke bawah. Tapi sebelum itu, sebelum ke bawah teman-teman, kita coba kesini dulu. Nah, ntar baru kita ke bawah ya. Kita coba ke bangunan di pojok kiri itu ada apa di situ. Apakah bisa dimasukin atau enggak? Kita parkir di sini. Oh, ada buat atraksi. Kita coba ah buat atraksi di sini. Duar. Gak bisa. Kita coba ke sini dan ada merah-merah di sini tuh. Kita lihat ya. Two Tower. Apakah bisa masuk? Coba. Kita lihat. Oh. Kita bisa masuk ke tower, teman-teman. Tower pemantauan pesawat gitu kan. Oh no, aku baru tahu kita bisa masuk ke sini. Tapi masih kosong ya, belum jadi ya. Nah tuh masih kosong, gak ada apa-apa. Oh, kita lihat pemandangan di bawah sana teman-teman. Tuh ada pesawat juga yang lagi terbang. Tapi sayang dia gak mendarat di sini. Kita turun lagi aja. Kita cari lagi tempat-tempat yang bisa dimasukin. GG ya modnya ya. Nah keluar lagi tuh, kalian lihat ada ibu-ibu dan bapak-bapak di sini. Di sana ada sepasang kekasih. Di sini juga ada sepasang kekasih. Tapi aku jomblo. Kita coba ke situ lagi. Ada satu bangunan lagi dan ada merah juga di situ teman-teman. Sepertinya bangunan ini juga bisa dimasukin. Kita coba. Tuh terminal kabel kar. Kemana ini? Kita coba. Dan oh, kita bisa ke atas bandara menggunakan ini, apa sih namanya? Nah ini ya, apa sih namanya, kok aku lupa ya. Coba komen di bawah guys, apa nama alat ini? Kereta gantung ya atau apa ya? Nah tuh ya, kalian lihat ya. Tuh. Buat naik dan turun. Coba kita naik ya. Lewat mana naiknya? Oh nggak bisa. Ya nggak bisa teman-teman, seharusnya bisa naik. Tuh nggak bisa. Seharusnya bisa ya. Oh ini ada misteri apa? Ada gambar apa ini bermata satu? Jangan. Jangan bahas misteri. Tuh ya. Seharusnya kita bisa naik ini turun ke bawah sana teman-teman. Nanti tembusnya di sini. Nah tuh ya kalian lihat, nanti tembusnya di sini. Kita bisa naik dari sini teman-teman tuh ya. Ke atas sana. Oh tuh GG nggak bisa gitu ya. Siapa yang membuat mod ini gitu kan. Bisa sebagus ini tuh teman-teman ya. Kita bisa naik dari sini seharusnya. Ya udah lah ya, kita balik ke atas lagi aja. Oh, ada orang di sini. Dan udah nggak ada tempat lagi yang bisa dimasukin, jadi langsung aja kita coba ke bawah ya. Kita coba ke tingkat bagian bawah, ada apa di bawah sini. Abis itu baru kita pergi dari sini. Nah, ini dia. Turunnya sepertinya lewat sini. Nah, lewat sini kan. Oke, nice. Kita lihat ya. Oh, nggak ada apa-apa, guys. Tuh, udah nggak ada apa-apa. Oh, ada satu pesawat di sini. Dan nggak ada lagi. Ada ijo-ijo buat apa ya? Oh, kita lewat sana jadi kenceng dong. Kita lewat ijo-ijo jadi ngaceng dong. Ini coba ya. Duar. Rusak dikit. Waduh, jadi mobil mangap. Gejir. Dan sekarang langsung aja kita coba menjadi pilot pesawat terbesar di dunia ini, Airbus A380. Kita bakal lepas landas dari landasan yang tertinggi di GTA 5. Landasan pasti yang sangat pendek sekali teman-teman. Bentar. Pakai kacamata dulu biar kelihatan.
Oke, ini dia, langsung aja kita coba ya sebelum kita akhiri konten ini. 1, 2, 3. Oh no, lambat banget naik kecepatannya. Apakah bisa teman-teman? Kita lihat ya, ini sudah di ujung. Oh no, kita lihat kamera luar. Dan ini dia, kita lihat. Dan oh no. Bentar. Bisa nggak masukin roda? Oke, sepertinya bisa teman-teman. Mantap, bisa ya. Kita berhasil lepas landas dari bandara tertinggi di GTA 5, teman-teman. Jadi sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe sampai 1 juta subscriber. Kita ketemu lagi di next video. Mungkin nanti di next video aku bakal coba pakai ini. Kita bakal ngendarain pesawat pakai ini, teman-teman. Aku punya mainan baru, tunggu aja nanti ya. Kalian komen di bawah kira-kira kita pakai pesawat apa nanti. Gara-gara lepas tangan jadi pesawat titit. Ya udahlah, kita ketemu di next video. Terima kasih dan bye bye. やめてください。